Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi di video aku kali ini aku bikin tutorial jedak-jeduk lagi di aplikasi Elic Motion pakai lagu DJ yang lagi viral. Oke, jadi di sini aku udah masuk ke aplikasi Elic Motionnya. Langsung aja kita klik tambah yang ini. Nah, di sini kalian atur aja kayak gini, terus klik buat proyek. Setelah itu kita masukin audionya, klik tambah, pilih audio. Kalian pilih aja audionya. Terus kita tandain B-nya di detik 0028 dan di detik 308. Nah, untuk bis lengkapnya kalian bisa lihat di deskripsi aku, ini aku skip aja. Oke, ini B-nya udah aku tandain semua. Terus kita ke yang awal. Di sini kita masukin fotonya, klik tambah, pilih media, kalian pilih aja fotonya. Terus kita panjangin sampai di detik 11.07, klik yang ini. Terus kita klik efek, kita tambahin efek ubin atau tailless di distorsi atau air. Aktifin mirror. Terus di detik 00.14 ini kita tambahin bentuk, klik tambah, pilih yang persegi. Kita fullin, klik titik 3 yang ada di pojok kanan atas, pilih regangkan ke area komposisi. Kita panjangin aja yang persegi ini sampai di detik 9.07, klik yang ini. Terus ke efek, klik tambahkan efek, tambahin efek salin latar belakang atau copy background di lainnya. Terus kita tambahin efek Gaussian blur di blur. Ini kita ubah jadi 0,100. Tambahin keyframe di akhir sama di detik 8.17. Yang di akhir kita ubah jadi 0,00. Terus kita tambahin juga di detik 0.14. Kita tambahin juga di detik 0.028. Yang di awal ini kita ubah jadi 0.00. Kalau udah, kita tambahin teks di detik 0.028. Klik tambah, pilih teks. Di sini kalian tulis aja nama kalian. Kita tengahin, klik yang ini. Pilih font. Di sini aku pakai font Adma Semi Bold. Terus ukuran kita ubah jadi 40 PT. Dan warna kita ubah jadi warna putih. Kalau udah, klik centang. Klik centang lagi. Ini kita panjangin aja. Sampai di detik 11.07, klik yang ini. Ke move and transform kita geser sini. Terus ke border and bayangan, kita pilih nomor 3, kita aktifin yang bayangan. Ke border and bayangan lagi, pilih nomor 3. Ini kita ubah aja ukurannya, ubah jadi 9. Terus ke efek, klik tambahkan efek. Tambahin efek fade in atau out di opacity atau visibility. Terus tambahin efek lengkungan gelombang di distorsi atau wear. Pilih pengaturan standar. Yang tahap ini kita tambahin keyframe di detik 0028. Di akhir ini di detik 11.07 kita ubah jadi 2.00. Yang sudut kita ubah jadi -3.0. Terus yang jarak kita ubah jadi 16.0. Dan yang magnitude kita ubah jadi 0.2. Kalau udah ini kita salin aja, klik yang ini.
pilih salin satu layer. Kita tempel di detik 308, klik yang ini, pilih tempel satu layer. Kita pendekin di detik 11.07, klik yang tanda waktu ini, pilih yang ini. Terus ke edit text. Ini kita hapus teksnya. Di sini kalian tulis umur kalian. Kalau udah klik centang, ke move and transform kita geser. Kalian atur aja di sini. Di detik 524 ini kita tempel lagi. Klik yang ini, pilih tempel satu layer. Kita pendekin di detik 11.07, klik yang tanda waktu ini, pilih yang ini. Terus kita klik aja, klik edit text, kita hapus teksnya. Di sini kalian tulis nama kota kalian. Terus yang ukuran ini kita ubah jadi 32 pt. Kalau udah klik centang, ke move and transform kita ke bawahin. Kalau udah ini kita kelompokin aja. Klik fotonya di sini, sama teksnya kita klik. Terus pilih yang awal ini. Kalau udah kita klik aja grupnya, ke move and transform, pilih yang nomor 3. Tambahin keyframe di awal. Di detik 0028 ini kita zoom sampai 1500. Di sini kita tambahin kurva yang nomor 3. Kalian atur aja kayak gini. Terus kita tambahin keyframe juga di detik 817. Di detik 11.07 ini kita mundurin sampai 1324. Kalau udah kita tambahin kurva nomor 3. Terus pilih yang awal. Tambahin keyframe di awal. Di detik 0028 ini kita geser ke sudut kanan bawah. Terus kita tambahin keyframe di detik 308. Di detik 524 kita geser ke sudut kiri bawah. Dan di detik 817 kita geser ke sudut kanan atas. Dan di detik 11.07 ini kita ketengahin aja. Kayak gini, kita pasin ke posisi yang awal. Terus kita tambahin kurva nomor 3. Kalian atur aja kayak gini. Terus klik yang ini, kita tambahin kurva nomor 3 juga. Kita klik lagi yang grupnya. Di sini kita tambahin efek fade in atau out, di opacity atau visibility. Yang outnya kita ubah jadi 0,00. Di detik 11.07 ini kita tambahin foto lagi, foto yang berbeda. Kita panjang sampai akhir, klik yang ini. Terus ke move and transform, pilihan nomor 3. Tambahin keyframe di awal. Di detik 11.23 kita zoom sampai 1500. Ketengahin, kita tambahin keyframe nomor 3.
kalian atur aja kayak gini. Terus kita tambahin keyframe di detik 14.3. Di akhir ini kita mundurin sampai 1080. Terus kita tambahin kurva nomor 3. Kalau udah kita pilih yang awal, tambahin keyframe di detik 11.07. Di sini kita ke atasin aja. Yang di akhir ini kita geser ke bawah. Kalau udah kita potong-potong aja fotonya pasti sama beatnya, klik yang ini. Kita potong sampai di beat yang terakhir. Kalau udah kita ke awal, kita klik aja foto yang di detik 11.07. Ke efek, kita tambahin efek ubin. Aktifin mirror. Terus kita tambahin efek ombang-ambing atau oscillate di move atau transfer. Pilih pengaturan standar. Yang sudut kita ubah jadi 90.0. Tambahin keyframe di awal. Di akhir kita ubah jadi min 90.0. Yang frekuensi kita ubah jadi 0.50. Terus yang magnitude kita ubah jadi 0, tambahin keyframe di akhir. Di awal kita ubah jadi 95. Kalau udah kita tambahin efek ayun atau swing di move atau transfer. Pilih pengaturan standar. Yang frekuensi kita ubah jadi 1.00. Yang sudut 1 kita ubah jadi min 2.0. Tambahin keyframe di awal, di akhir ubah jadi 0.0. Yang sudut 2 kita ubah jadi 2.0. Tambahin keyframe di awal, di akhir ubah jadi 0.0. Kalau udah kita tambahin efek paparan atau gamma di warna dan cahaya. Pilih pengaturan standar. Yang exposure kita tambahin keyframe di akhir. Di awal kita ubah jadi 1.50. Ketengahin, tambahin kurva nomor 3. Kalian atur aja kayak gini. Terus kita tambahin efek buram gerak atau motion blur di blur. Kalau udah kita salin efeknya, klik titik 3 ini, pilih salin efek. Kita tempel di semua foto berikutnya. Kita klik fotonya, klik efek, klik titik 3, pilih tempel efek. Kalau udah kita ke awal lagi, di detik 11.07 ini kita tambahin foto lagi, foto yang sama kayak yang awal, foto yang sama kayak foto yang ini, kita panjangin sampai akhir, klik yang ini, ke move and transfer, pilihan nomor 3, ini kita zoom aja sampai 1100. Kalau udah ke efek, klik tambahkan efek. Tambahin efek usap di matte masking. Pilih pengaturan standar. Yang fader kita ubah jadi 0.2. Terus yang sudut kita ubah jadi 45.0. Yang akhir kita ubah jadi 50.0. Terus yang awal ini kita ubah jadi min 20.0.
Terus kita tambahin efek topi listrik di gambar dan tepi. Pilih pengaturan standar. Yang jarak kita ubah jadi 0,00. Yang thickness ini kita ubah jadi 0,760. Yang detail kita ubah jadi 0,00. Terus yang alpha ini kita tambahin keyframe di detik 15.05. Di detik 15.18 ini kita ubah jadi 0%. Sama yang cahaya ini kita tambahin keyframe di detik 15.05. Di detik 15.18 kita ubah jadi 0%. Kalau udah ini kita gandakan aja, klik yang ini, pilih gandakan satu layer. Kita nonaktifin dulu yang nomor 2 ini. Klik aja yang tanda mata ini. Terus klik yang atas, ke efek. Klik efek usap. Klik titik 3 ini, pilih atur ulang ke default. Yang fader ini kita ubah jadi 0,2. Yang sudut kita ubah jadi 45,0. Terus yang akhir kita ubah. Jadi 121,0. Yang awal kita ubah. Jadi 50,0. Kalau udah kita aktifin lagi yang foto yang tadi, klik aja yang tanda mata ini. Terus kita klik foto yang atas, ke move and transform, tambahin keyframe di awal. Di detik 12.28 ini kita geser ke bawah. Sampai kayak gini. Terus kita tambahin ke file nomor 3. Kalian atur aja kayak gini. Di sini kita tambahin keyframe di detik 14.23. Dan di detik 15.18 ini kita geser ke atas. Ke posisi yang awal. Terus tambahin kurva nomor 3. Kalau udah kita klik foto yang bawah. Ke move and transform, kita tambahin kurva di awal. Sama di detik 12.28. Di sini kita geser aja. Ke sudut kiri atas. Ketengahin kita tambahin keyframe nomor 3. Terus ke akhir kita tambahin keyframe di detik 14.23. Dan di detik 15.18 ini kita geser ke posisi yang awal. Kita tambahin keyframe nomor 3. Kalian atur aja kayak gini. Di sini kita klik lagi aja fotonya, foto yang nomor 2 ini. Ke efek, klik efek topi listrik. Yang alpha ini kita geser aja. Kita geser di detik 15.14. Yang cahaya juga kita geser. Terus klik yang atas, ke efek topi listrik. Kita geser juga keyframe-nya.
Oke, kalau udah kita save, klik tanda panah yang ada di pojok kanan atas. Klik ekspor. Oke, kita lihat hasilnya. Kalau udah klik simpan. Oke, segitu aja tutorial dari aku. Semoga kalian paham. Thanks for watching. See you in the next video.